Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke my YouTube channel dari Patimala. Ikuti terus ya vlog aku kali ini. Keep on watching. Kali ini kalian akan aku ajak untuk melihat suasana dapurku yang sedang direnov. Bisa kalian lihat sebelumnya dapurku warnanya merah. Ini rumah lawas ya bun, jadi jangan salfok sama wastafelnya. Pengennya renov serba putih rek, biar terang gitu ya. Karena terkendala budget, jadi ya kita akal sendirilah ya dengan nempel stiker. Tapi karena sok ngide, ternyata stiker lebih susah ya bun. Sedikit cerita, ini aku cat sendiri dengan ilmu nihil tentang dunia pengecatan. Pas malam mikure nekat. Nah, waktu suami lagi masuk malam juga, Damar sudah tidur, ya wis lah ngecat ae. Pagi-pagi suami gak komen tentang hasil cat istrinya. Sore dicariin kemana orang ini? Lah, dalah lagi ngecat. Maci suami udah dibantu. Sempet stres ya bun, dapur yang berantakan, cucian piring numpuk, terus bekas cat di mana-mana. Kelihatannya simple, tapi membutuhkan waktu berhari-hari untuk punya dapur yang sesuai harapan. Nah, ini aku lagi cuci piring, punya dapur putih kayaknya makin insecure ya bun. Pinginnya bersih-bersih ya, dilapai kayak kok gak ada bersihnya ya. Terus pokoknya jangan salfok sama stikernya, soale aku sing masang, gak telaten, gak sabaran, yo hasilnya yo kayak gini ki, tidak rapi. Ini aku cuci piring setelah makan siang, gak iso rek delok kora-koran akeku. Apalagi wastafelku di pojok ini ya. Kalau semisal cuciannya banyak, cuci piringnya banyak, aduh kayaknya boyok ini ketarik ngono ya rek ya. Untuk yang tanya, "Mbak, ini stikernya beli di mana?" Terus, "Mbak, motif kayak gini tuh beli di mana?" Aku semuanya itu beli di Shopee. Sebutan Shopee itu kan jarine setan oranye ya rek. Soale di sana tuh lengkap semua, dari perintilan-perintilan terkecil kalian itu di sana ada. Nah, kalau kalian mau kembaran sama aku motifnya kayak gini, atau ngerenov kamar, atau bisa ngerenov apapun, itu nanti aku kasih linknya di description box. Nanti kalian bisa langsung masuk dan ngeklik, atau langsung check out aja, nggak perlu cari-cari nama stiker motif gini, nggak usah, jadi langsung masuk aja ya. Semoga membantu untuk yang mau ngedekor ulang atau ngerenov kamar atau ngerenov dapurnya. Semangat berpusing ria ya bun. Cuci piring sama ya bun, kalau kalian lagi cuci piring di rumah. Itu tadi aku habis ambil kantong plastik buat kotoran yang ada di wastafel. Terus aku buang ke tong sampah biar gak bau gitu. Nah, untuk cuci piring ini gak cuma piringnya aja ya yang dicuci, tapi kayak wastafelnya juga dicuci. Terus tembok-temboknya itu juga dilapi biar gak kotor. Itu sih ajarannya mama aku dari kecil. BTW, aku iku wis dikongkon kora-kora ket kelas CGSD paling rek. Terus pokoknya iku kerjaan utamaku lek aku lagi nang omah pas cilik aneh. Ini gak lupa kompor-kompor juga aku bersihkan. Jadi paket komplit gitu, kalau cuci piring gak cuma cuci piring aja, tapi semua dilapi, semua dibersihkan biar dapurnya bersih. Jangan salfok sama hasil tempelan stiker aku, dapurku gak tambah api, tambah gak karu-karuan. Itu tempat minyak, kalau habis goreng bisa ditaruh di situ. Aku baru beli rek, jadi kalau kalian mau beli juga, aku taruh linknya di description box di bawah ya. Sangat membantu sekali, di luar lagi hujan. Mumpung ono pisang, enaknya ya bikin cemilan ya. Dan Pak Su ini suka sekali olahan pisang ya rek.
Dan kalau nggak mau ribet, ya kita buat gorengan aja. Ya ini pisang goreng. Aku pakai tepungnya yang udah instan, jadi tepung Sasa gitu, rek. Aku suka Sasa ya, buah pok yo. Masih ayam goreng yo, seneng merek Sasa. Kalau kalian nggak mau pakai instan, biasanya aku pakai tepung terigu, terus mentega, gula, garam, vanili. Itu yang mau niat kalau mau buat gorengan. Kalau nggak mau ribet, ya yang instan aja. Cara masak pisang goreng juga sama kayak kalian di rumah. Wistala, ini daily vlog ibu rumah tangga pada umumnya. Bersih-bersih, masak, ambek dasteran. Nah iya sih. Dapurku masih berantakan, aku belum refill minyak goreng, aku belum refill sabun cuci piring, aku belum refill perbawangan. Jadi benar-benar masih di tempatnya masing-masing. Koyok minyak mau ya rek ya sik ono nang botole. BTW kayaknya aku salah ambil sutil ya. Jadi apa sutil bahasa Indonesia? Ya wis kenal lah ya. Jadi kalau mau balik pisangnya sama ngangkat pisang itu agak effort. Bisa kalian lihat juga itu fungsi dari tempat minyaknya yang aku sudah tulis di description box linknya kalau kalian mau beli. Oh iya, yang baru gabung, terima kasih ya sudah mengklik video ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Mari kita berteman. Nah ini sudah selesai ya rek, aku goreng pisangnya. Aku mau akhiri video ini, jadi aku pamit dulu ya. Sekian video kali ini, semoga infonya bermanfaat. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.